Ketemu lagi dengan saya Alkias Kelot, saya lagi berada di Masjid Desa Wara guys, Wastal di Hairam. Susah juga namanya guys, tapi yang itu namanya punya makna guys. Dan unik, saya lagi di Desa Wara, ada teman, ada kakanda-kakanda aku serta sekolah Desa Wara di sini guys. Itu guys, aku sekarang mau masuk dalam masjid, aku mau lihat suasana masjid guys, kira-kira bagaimana ya. Kita tanya lagi guys kepada Bapak Sekolah Desa Wara. Pak, kita mau lihat caranya kita ya, silakan. Oke guys, ikuti terus check out. Jangan antarakan matamu kemana. Ikuti saja terus. Kita saja berada di luar ini guys, suasananya ya dengan dekorasi yang wow dan unik. Kita harus tahu kepada kita berikan apa kita ya kita maksudnya begini guys. Masjid Fastabiqul Khairat. Masjid Fastabiqul Khairat. Kita lagi berada dengan Kepala Desa Wara, sosok pemimpin yang lebih tangguh menghadapi rakyatnya guys. Dia adalah Bapak siapa namanya kita Pak? Lalukari. Dia adalah beliau adalah sosok orang yang tangguh menghadapi apapun rintangan guys. Oh ya lumayan lah guys, biarpun kita tidak masuk ke dalam, kita berdiri saja di sini guys. Sudah kelihatannya wow. Oke, saya Alkes Kelor dan berserta Bapak Kepala Desa Wara guys Lalukari, kami undur diri guys. Oke, jangan lupa ikuti terus atensi-atensi dari saya. Saya Alkes Kelor dan di samping saya Bapak Kepala Desa. Oke, thank you guys.